para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan, bahasanya mereka perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya.